Welcome back to jamtangan.com YouTube channel. Markasnya watch enthusiast cerdas. Bentar, Min Watch pengen muter lagu dulu. Fans Itzy pasti familiar dong sama lagu ini. Malah mungkin sudah hafal sama koreonya. Sini-sini, ayo merapat. Kita unboxing bareng jam tangan di depan Min Watch. Ini dia trio Casio G-Shock X Itzy Collaboration Model. Buat yang belum tahu, Itzy sudah dipinang jadi brand ambassador Casio G-Shock sejak tahun 2023. Kolaborasi itu mengusung tagline Unstoppable Me, sesuai dengan karakter member Itzy yang selalu energik, tangguh, dan berani. Setelah setahun bersama, G-Shock akhirnya rilis collaboration model pertama dengan Itzy. Ada 3 jam tangan dan ketiganya menggunakan model dasar 2100 alias Casio. Ada GMA P2100ZY 1ADR warna black, GMA P2100IT 7ADR warna white, dan GMA P2100IT 4ADR warna beige. Langsung kita bahas apa yang menarik dari trio ini. Beda dari series G-Shock lain yang dipromosikan Itzy, collaboration model ini diberi logo Itzy di dial. Cukup gede buat dinotis. Logo Itzy juga disematkan di caseback dan tentunya di special box. Malah di box ini ada tanda tangan member Itzy. Kotaknya aja, cakep dipajang. Terus kenapa dipilih warna hitam, putih, sama beige? Nah, ternyata 3 warna ini dipilih berdasarkan warna favorit member Itzy. Masing-masing juga ada aksen colorful, tepatnya di bagian index marker. Aksen itu terinspirasi official light ring Itzy dan menggambarkan semangat para Itzy, sebutan official fanbase-nya. Ada satu lagi yang special. Kapan lagi kamu punya G-Shock? Terus bisa flexing ke circle-mu kalau kembaran jam tangan sama member Itzy. Pilih yang hitam ini, kamu bakal kembaran sama Yeji. Pilih yang putih, kembaran sama Chaeryeong. Dan kalau pilih yang beige, kembaran sama Ryujin dan Yuna. Keren kan? Kayak gini spesifikasi detailnya. Jam tangan ini memiliki case diameter 40,2 mm. Dengan case thickness 11,2 mm. Dan lug to lug 46 mm. Untuk materialnya, jam tangan ini memiliki case, bezel, dan strap bermaterial bio-based resin. Water resistance 20 bar atau 200 meter. Glass material, mineral, kristal. Movement jam tangan ini menggunakan quartz movement. Ada beberapa fitur di jam tangan ini, diantaranya ada world time, stopwatch, timer, dan alarm. Soal tampilan, jelas nggak meninggalkan ciri khas G-Shock. Apalagi pakai model dasar Casio yang populer dengan bezel oktagonalnya. Dibandingkan seri 2100 lain, ini pakai model yang lebih compact, makanya disebut mini Casio. Kayak gini tampilannya di pergelangan tangan. Casual sporty, dipasangin sama outfit apa aja pasti stylish. Vibes unstoppable ala Itzy langsung terpancar. Varian hitam ini agak beda dari lainnya. Yang lain warnanya solid, sedangkan yang hitam ini pakai resin semi-transparan, fancy banget. Selain ada LED light, hands juga diberi neo bright yang auto glow in the dark. Kayak gini tampilannya. Gimana? Siap kembaran sama Itzy? Selangkah lebih unstoppable pakai G-Shock X Itzy, mumpung masing-masing maharnya cuma 1,8 jutaan. Nggak percaya? Langsung deh klik link checkout-nya di caption. Sekian dari Min Watch, like video ini. Dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan review jam terpanas. See you on the next video.